Hai, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi bersama saya Rental Bajakan Tempat Nonton Film Sambil Rebahan. Pada kali ini akan saya bahas sebuah alur film bergenre drama romantis The Flowers of War asal China tahun 2011 oleh garapan sutradara Zhang Yimou yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan novel 13 Bunga dari Nanjing Karya Gelung yang mana terinspirasi oleh buku harian Mini Fautrin. Cerita film The Flowers of War berlatar di Nanjing atau Nanjing yang mengisahkan tragedi pemerkosaan Nanjing tahun 1937 saat perang antara China dan Jepang kedua. The Flower of War mengisahkan saat tentara Jepang menginvasi ibu kota China dan memulai pembantaian warga China. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah dia, The Flower of War. Kisah berlatar belakang di Tiongkok, China tepatnya di kota Nanjing pada tanggal 13 Desember tahun 1971. Sekutu Jepang menyerbu dan menyerang sisa pasukan China yang sementara masih berjuang mempertahankan kotanya, dikala itu sekelompok pelajar siswi China yang terlihat ketakutan karena dikejar oleh prajurit Jepang yang ingin menangkap mereka. Tanpa disadari oleh sekutu Jepang, batalion China telah bersiap hendak menyergap mereka di kala sementara asik mengejar pelajar siswi tersebut. Saking bersemangatnya, sekutu Jepang mengejar siswi pelajar China tersebut. Tanpa disadari, komandan batalion pasukan China melepaskan sebutir peluru tepat mengenai sebuah keranjang milik siswi yang tepat berada di depan muka seorang sekutu Jepang. Karena menyadari akan pasukan China tepat di depan mereka, akhirnya pasukan Jepang melakukan serangan balasan dengan menembaki pasukan China, sehingga kontak senjata antara kedua pasukan itu pun terjadi. Serangan dari pasukan Jepang yang sangat banyak serta dibantu oleh tiga mobil tank yang menembaki tiada hentinya. Beberapa prajurit pasukan China melakukan bom bunuh diri dengan cara mengikatkan bom pada tubuh mereka dan berlari menuju mobil tank yang sementara menembak. Oleh karena kalah dalam jumlah, akhirnya pasukan China pun harus mengalami kekalahan dengan jatuhnya banyak korban jiwa akibat serangan tadi. Di waktu yang sama, rupanya komandan batalion pasukan China yang lolos dari serangan tentara Jepang membawa seorang prajurit anak buahnya yang sudah sekarat menuju ke sebuah bangunan tua guna beristirahat sejenak sambil mencari pertolongan. Sementara itu, para siswi yang lolos dari pengejaran tentara Jepang berlari masuk dan bersembunyi pada sebuah gereja Katolik yang mana dirasa aman dan terhindar dari pasukan tentara Jepang. Seorang pria berkebangsaan Barat bernama John Miller, yang turut serta membantu para siswa China, tersebut juga mengantar dua orang siswa yang tadinya terpisah dari temannya datang ke dalam katedral tempat di mana para siswa China bersembunyi. Setibanya di katedral, dia menemukan seorang anak yatim piatu bernama George, yang dibesarkan oleh pendeta yang telah meninggal dan mengajar bahasa Inggris. Bunge, whatever. Let's go find the collection book. Yeah. Sesaat kemudian, tiba pula kawanan wanita Tunasusila Flamboyan yang dipimpin oleh Yumo memaksa masuk untuk bersembunyi, namun ditahan oleh George, akan tetapi dengan paksa akhirnya kawanan wanita itu pun masuk dan mendapati para siswi China sehingga mereka semua pun bersembunyi di dalam katedral tersebut. Malam hari pun tiba. Para siswi bersama John dan George melakukan aktivitas layaknya hari-hari biasa, serta tidak ketinggalan para wanita pimpinan Yunmo melakukan aktivitas layaknya sebuah kondisi yang aman-aman saja. Dengan minum-minum bersama John, yang kala itu sedang menyukai Yunmo dengan mengundang ia minum bersuka, senang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi besok hari. Setelah selesai pesta minum-minum bersama yang diselenggarakan oleh John, dengan sengaja Yun mau diundang John ke dalam kamarnya agar John melakukan suatu tindakan penggeledahan dan juga penggerebekan terhadap tubuh Yun Mo, namun dengan halus Yun Mo menolaknya karena kondisinya tidak fit. Think about it. If you help us. Sementara itu di luar, Komandan pasukan China yang selamat dari penyerangan tempo hari menodong George dan meminta Mi untuk dibawa masuk temannya yang sedang sekarat ke dalam katedral sehingga mendapat perawatan oleh penghuni katedral. Akhirnya dibawa masuk pula komandan dan anak buahnya ke dalam ruang bawah tanah tempat di mana Yun Mo beserta kelompoknya berada. Setelah keluar, komandan itu ditahan oleh Yun Mo yang menanyakan situasi dan kondisi terkini. Namun, komandan tersebut menyuruhnya agar tetap bersembunyi sampai keadaan aman. <tuh> Pada keesokan paginya ketika John masih tertidur pulas akibat mabuknya dan terjadilah perkelahian antara para siswi dan anak buah Yun Mo dikarenakan para siswi tidak mengizinkan anak buah Yun Mo menggunakan kamar mandi yang ada dan tiba-tiba. <tik> Sebuah peluru dengan cepat menembus kaca katedral dan mengenai seorang siswi yang sementara melerai pertengkaran, dan akhirnya sontak semuanya kaget, dan mulai lari berhamburan sambil mencari tempat menyelamatkan diri. terlihat sebuah batalion pasukan Jepang yang menerobos masuk ke dalam katedral dan mulai mencari para siswi yang sementara bersembunyi untuk dijadikan pelampiasan akibat lama berpuasa di medan perang. Yun Mo dan teman-temannya sudah mendahului masuk ke dalam ruangan bawah tanah rahasia yang terdapat di dalam dapur katedral sehingga dengan terpaksa para siswa mencari tempat persembunyian yang lain namun nasib naas berpihak pada para siswi tersebut sehingga mereka dikejar hingga tertangkap. John yang kaget segera mencari tempat aman guna menyelamatkan diri, namun terdengar teriakan serta jeritan para siswi yang sementara dikerjain oleh pasukan Jepang. Maka, dengan penuh rasa marah, John pun keluar dan mengibarkan sebuah bendera perdamaian. Ah! Man, priest, of... Namun, bukannya menghentikan pengejarannya. Seorang pimpinan pasukan Jepang itu menghunuskan serta memotong bendera perdamaian, sehingga membuat para pasukan makin ganas melucuti pakaian para siswa. John dengan sontak menghampiri seorang siswa dan dengan penuh tenaga mendorong tubuh pasukan Jepang yang sementara mendekati seorang siswi. Namun, John dipukuli oleh seorang pasukan menggunakan popar senjata sehingga ia harus pingsan di tangga dan menyaksikan seorang siswi yang dilempar dari tingkat atas. <San> Di waktu yang sama tanpa disadari oleh tentara Jepang, Komandan Batalion Pasukan China yang lolos mulai menyiapkan perangkap serta menaruh bom di sekitar luar gedung katedral yang diyakini akan dilalui oleh tentara Jepang. Sementara di dalam gedung katedral yang mana seorang siswa yang disiksa dan dipaksa untuk diperkosa maka tiba-tiba. Satu tembakan dilepaskan oleh komandan China dari sebuah kaca tepat mengenai dada seorang tentara Jepang, sehingga akhirnya komandan tentara Jepang menyadari akan keberadaan pasukan China yang sementara menyerang, maka ditiupkan sebuah peluit mengisyaratkan akan tanda bahaya. Dengan penuh kekuatan rombongan tentara Jepang menembak secara berhaburan oleh karena tidak mengetahui dari mana asal tembakan. Dengan beberapa tembakan mengarah pada bom yang sebelumnya telah diletakkannya, Komandan pasukan China berhasil menghabisi sebagian tentara Jepang namun akhirnya komandan itu pun mengalami luka yang serius terkena beberapa bom yang dilemparkan oleh tentara Jepang. Namun, naas bagi tentara Jepang, setelah diyakini bahwa komandan pasukan China telah tewas, mereka pun naik ke atas gedung untuk menyergap komandan tentara China. Serangan tembakan diberikan oleh tentara Jepang terhadap tubuh komandan pasukan China, hingga ia pun harus terjatuh dengan menarik tali bom yang sudah dipasang pada bangunan tersebut, sehingga seluruh tentara Jepang pun ikut tewas bersamanya. Esokan paginya, para siswi dan John yang menyamar sebagai pendeta dikunjungi oleh Kolonel Hasegawa untuk meminta maaf tentang kejadian yang dilakukan oleh anak buahnya kemarin dan tidak lupa dibawakan juga sekarung kentang untuk bekal makanan. Occasional unfortunate behavior is inevitable. Sambil memuji keindahan gedung, mata sang kolonel melihat sebuah piano dan mulai memainkan sebuah lagu rakyat Jepang tentang berjudul Rumahku dan beginilah lagunya. Setelah selesai, Hasegawa serta anak buahnya berpamitan pada John dan Siswi serta menitipkan pesan bahwa mereka akan bertemu lagi. Sesampainya di luar, terlihat ayah dari seorang siswi China yang bekerja sama dengan Jepang melihat putrinya dengan penuh rasa haru. Hasegawa menempatkan prajuritnya pada sekeliling gedung katedral dengan berpesan pada anak buahnya agar tidak boleh ada seorang pun yang boleh keluar. Di halaman gedung katedral, John bersama George dan para siswi China tengah menguburkan teman mereka, yang manakala tewas akibat pasukan Jepang tempo kemarin. Yun Mo beserta kelompoknya melihat dari dalam jendela dengan penuh kesedihan serta rasa bersalah. Keesokan paginya, seorang siswa sebut saja Mimi, kedatangan seorang pria yang tidak lain adalah ayah kandungnya mencoba mengeluarkan Mimi dari kota Nanking, namun Mimi menolak karena tidak mau meninggalkan teman-temannya sehingga ayahnya pun keluar dengan kecewa. <tuk> Sementara di luar, terlihat John mencoba memperbaiki sebuah truk rusak milik katedral yang sementara terparkir pada halaman gereja. Karena kekurangan alat-alat pada mesinnya, maka John meminta bantuan kepada ayah Mimi untuk mencarikannya. Malam pun tiba terlihat Yun Mo dan John sedang bercakap-cakap tentang sebuah rencana untuk keluar dari kota Nanking sembari sedikit kata-kata gombal dan rayuan John lontarkan pada Yun Mo namun Yun Mo menanggapi dengan menyuruh John membersihkan dirinya. Akhirnya John mulai membersihkan dirinya dengan muali bercukur. Oleh karena itu, ladies and gentlemen, inilah dia. John M I L L L E E R R R R di ruangan bawah tanah tempat Yun Mo dan teman-temannya bersembunyi, Nampak prajurit yang dibawa tempo kemarin oleh komandan China terlihat sudah sekarat akibat infeksi pada lukanya, sehingga ia pun tewas pada malam itu. John dibantu oleh George segera mengubur jenazah prajurit China di halaman katedral, dan setelah selesai, John diberitahu oleh Yun Mo bahwa dua orang temannya, yaitu Dan dan Lan, telah pergi keluar menuju ke tempat rumah Bordil yang dulu pernah ditinggali. Tujuannya yaitu dan ingin mengambil tali kecapi yang ditaruhnya pada laci lemari, sedangkan Lan ingin mengambil anting-antingnya. Sure gonna... Besok paginya, John ditemani George berinisiatif untuk mencari dua wanita yang telah meninggalkan katedral tersebut dengan berpura-pura ingin membeli makanan dan lilin. Di tempat yang berbeda, terlihat beberapa perempuan penghuni rumah bordil tengah berlari menyelamatkan diri dari tentara Jepang. Namun dan beserta LAN segera berlari menuju ke bekas rumah bordil itu. Setelah mendapati tali kecapi dan anting-anting, dua perempuan itu pun bergegas kembali ke katedral namun di tengah perjalanan mereka dikejar oleh tentara Jepang. Mencoba kabur kembali ke rumah bordil, Lan tertembak oleh senjata pasukan Jepang sementara dan bersembunyi, namun tertangkap dan digoyang oleh tujuh orang secara bergantian. Karena sangat menderita, akhirnya Lan menggigit putus telinga seorang tentara Jepang, dan pada akhirnya Lan harus tewas dengan luka tusukan senjata tentara Jepang. Setelah melakukan pencarian ke tempat rumah bordil, John dan George akhirnya menemukan dan yang tewas akibat tembakan, sedangkan Lan yang tewas dengan kaki tangan terikat pada sebuah kursi di dalam rumah bordil itu. Sekembalinya di katedral, John memberikan tali kecapi milik LAN dan telah tenggelam dalam noda darah sebagai bukti bahwa dua wanita tersebut telah tewas. Malamnya, ayah Mimi membawa peralatan mobil yang dipesan John Tempo. Hari guna memperbaiki truk milik katedral agar dipakai untuk melarikan diri dari kota Nanking. Akhirnya, malam itu juga John dibantu George mulai mengganti alat mobil satu persatu tanpa diketahui oleh Tantara Jepang, yang sementara berjaga di luar pagar katedral. Besok harinya, sesuai permintaan dari Kolonel Hasigawa yang ingin mendengar 13 siswi China bernyanyi membentuk paduan suara karena ketertarikannya pada musik Hasigawa mendengar dengan penuh hikmat. Setelah selesai bernyanyi, tanpa sengaja seorang wanita anak buah Yun Mo keluar dan menampakkan dirinya akibat dari mengejar kucingnya yang terlepas. Sontak semua orang pun kaget akan tetapi Mimi memberikan alasan bahwa seragamnya hilang sehingga ia tidak diikut sertakan dalam paduan suara tersebut. Kolonel Hasigawa memberikan undangan kepada 13 orang siswa untuk bernyanyi pada kegiatan liburan Okupapi keberhasilan Jepang menduduki kota Nanking. Namun si John telah mengetahui bahwa undangan bernyanyi tersebut hanyalah sebuah siasat dari pasukan Jepang karena mengarah pada sebuah pesta yang berbau dewasa akan tetapi Kolonel Hasigawa memberikan perintah dan tidak ada intervensi. This is I cannot disobey. One, setelah Kolonel Hasigawa meninggalkan gedung katedral, maka ditempatkanlah lebih banyak pasukan Jepang di sekeliling pagar katedral tersebut guna mencegah apabila para siswi mencoba untuk kabur dari undangan mengisi acara. Karena dirasa tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan, maka para siswi mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari menara gereja, akan tetapi dicegah oleh John beserta Yun Mo dan teman-temannya karena ada cara lain untuk dapat kabur dari tempat itu. Akhirnya, diputuskan bahwa Yunmo bersama kawan-kawannya akan menyamar menjadi para siswi untuk menggantikan mengisi paduan suara pada acara liburan pasukan Jepang yang akan datang. Dengan demikian, para siswi pun mengantar pakaian seragam mereka dan memberikan pada Yunmo dan kawan-kawan. Namun, karena ukuran tubuhnya berbeda, maka diambil jalan lain, yaitu menjahit sendiri menggunakan tirai kain jendela. Pada malam harinya, John mulai merubah penampilan Yun Mo beserta teman-temannya mirip dengan para siswa sehingga tidak bisa ditandai oleh pasukan Jepang yang manakala akan datang menjemput esok harinya. Akan tetapi manakala persiapan akan selesai maka terjadilah suatu masalah baru yakni, Tempo kemarin tentara Jepang menghitung jumlah siswa seluruhnya 13 orang namun Yun Mo beserta teman-temannya hanya berjumlah 12 orang sehingga dengan berat hati akhirnya George menawarkan diri dirubah penampilan guna melengkapi jumlah yang seharusnya yaitu 13 orang. Pagi menjelang, rombongan penjemputan oleh pasukan Jepang pun tiba, dengan hati yang hancur Yunmo beserta teman-temannya melangkah keluar menuju ke truk pengangkut, sementara itu ayah Mimi merasa curiga karena yang dibawa bukan para siswa namun orang lain. Seorang wanita teman Yunmo menangis dan menjerit tidak ingin dibawa. Namun John dengan lembut merangkul dan menenangkannya sehingga semua telah berada di atas mobil pengangkut. Dengan linangan air mata, Yun Mo beserta teman-temannya meninggalkan gedung katedral dan juga George menuju ke tempat acara yang diyakini sebagai akhir dari hidup mereka. Sementara ayah Mimi sedang berbicara maka sebutir peluru mendarat Tepat dilihat di iring kepalanya mobil Jepang sudah jauh dan dirasa aman, maka George mulai mengeluarkan semua siswa dan dibaringkan pada truk yang telah diperbaikinya. Diletakannya rak-rak kayu berisikan botol anggur sebagai penutup agar dapat mengelabuhi tentara Jepang di bagian batas kota bagian pos pemeriksaan. Dengan terlatih tati, George mulai menghidupkan mobil truk, namun sedikit macet akan tetapi setelah dicoba berulang kali akhirnya mobil itu pun hidup dan berjalan keluar dari halaman katedral untuk menyeberang keluar kota Nanking. Sesampainya pada batas kota, bagian pos pemeriksaan George mengeluarkan surat izin bertanda tangan Jepang yang dimilikinya dari ayah Mimi. Melihat truk yang penuh seorang kapten tentara Jepang berjalan dan memeriksa namun George mengatakan bahwa hanya botol anggur kosong tetapi tinggal tiga rak yang berisi akhirnya diberikan pada tentara Jepang rak anggur yang berisi sementara George dan para siswi keluar dari kota Nanking. Tamat.